Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung selidiki kasus perampokan sebuah SPBU di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Aksi perampokan terjadi pada Sabtu dini hari pekan lalu dan terekam CCTV tersebut. Diduga dilakukan oleh dua orang dengan berbekalkan senjata tajam. Inilah video rekam aksi perampokan yang terjadi di sebuah SPBU di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satu pelaku yang membawa senjata tajam langsung menodong pegawai SPBU yang tengah menghitung uang. Salah satu pegawai yang berusaha menolong pun diancam oleh pelaku yang kemudian mengambil seluruh uang yang berada di dalam laci dan melarikan diri menggunakan motor bersama pelaku lainnya yang menunggu di luar. Aksi perampokan SPBU di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung tersebut terjadi pada Sabtu dini hari 5 September 2020. Diduga pelaku berjumlah dua orang. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung terus melakukan penyelidikan terkait aksi perampokan SPBU tersebut. Sejauh ini sudah 7 saksi telah dimintai keterangan oleh kepolisian. Selain itu, polisi sita rekaman CCTV yang berada di lokasi SPBU tersebut. Ya, jadi kejadiannya itu hari Sabtu ya. Itu Sabtu, masuknya sudah hari Sabtu sekitar jam 2. Jadi memang kejadian tersebut memang terjadi di SPBU Ibrahim Aji yang masuk wilayah Kiara Condong. Kita sekarang sudah melakukan penyelidikan terkait apa saja yang diambil oleh terlapor ya, para tersangka, dan kemudian kita memeriksa beberapa saksi. Sejauh ini kita sudah memeriksa sekitar 7 saksi ya, untuk mengungkap dan menangkap para pelakunya. Kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika beraktivitas di malam hari. Kondisi sepi banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Kepolisian pun meminta apabila menjadi korban kejahatan untuk segera melapor ke pihak kepolisian agar dapat secepatnya ditangani. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.